Ya bos izin melaporkan ini hasil transfer FC3 PSM Yogyakarta kosong ya bos dengan gol yang diciptakan Ragil melewati titik putih penalti di menit ke-42 dan Alvin Tuasalamuni di menit ke-65 dan Christian Gonzalez di menit ke-80 ya bos dan otomatis lolos ke partai puncak atau partai semifinal ya bos oke dan selamat buat transfer FC yang sudah lolos ke partai puncak dan tetap semangat PSM Yogyakarta masih ada kesempatan untuk memperebutkan posisi ketiga ya di Liga 2 Indonesia ini. Oke dan nantikan updatean selanjutnya dari channel ini dan jangan lupa di-subscribe ya, Bos.